Apakah ada dasar dari hadis? Cari tiang pelunggung sami setiap kali mulai zikir. Selalu tiang pelunggung sami mulai telu kali sambil petedam mata. Atau ndek, ini bagus masih niki. Ia sederhana usulan niki lagu penting. Ada salam mengarah dengan anggap bersalah pegawai kan? Arah nanti ini hadis bahasa niki dasar dalil sebab tiap lugum sami entong tiap mulai zikir bapak-bapak ibu-ibu ni entong tiap mulai zikir ni ke selalu mulaian dulu telu kali dengan cara pelan-pelan adeng-adeng sambil pada pejamkan mata tiap lugum sami. Contoh la ilaha illallah telu kali. Nek sak nurut-nurutan bahasa niki-niki jemaah lanjut begitulah niki. Nek sak nurut-nurutan ana salah pegawai bahasa ulama bahasa Arab dasar atau nde anu Arab dasar niki nggih. Ya Arab ini hadis. Laik Rasulullah SAW memanggil Ali karramallahu wajhah menantun sendiri yang diberi gelar Rasulullah SAW oleh yang diberi gelar oleh Rasulullah SAW dengan babul ilmi. Ia jalan lawang ilmu. Rasul jadi kuta, Rasul jadi gudang ilmu, Ali jadi lawang. Ia bahasa Nabi lain. Nah Nabi mari Nabi Ali ini lain bahasa Nabi. Lamum yang mulai zikir bahasa Nabi, lamum yang zikir mau menentang bahasa Nabi. Mulaian dulu isi telu kali mau pejaman penentang bahasa Nabi. La ilaha illallah. Sampai telu kali la ilaha illallah la ilaha illallah sambil memejamkan mata bahasa Rasulullah SAW juga Sayyidina Ali memeni tegawe mau setelah no la ilaha illallah la ilaha illallah nani hadir jemaah tumbe nampirangan niki apa ndek tumbe nemu niki yakin mereka nggih moga ketetap pegawe la ilaha illallah arak jejeg-jejeg keluya tanteng marak islah rumah tanteng la ilaha lagu di mah bedengah dasar kurang sepang masih ilmu samut pegawean samut gawe tanpa ada dasar niki bisa-bisa saja Allah menolak ye setepara naran baut nurut-nurutan doa payu salah pegawaian muktamri isi Tuhan ya bahasa al-maghfurullah ayahanda tuan guru haji Abdul Hamid rahimahullah ta'ala ya gawe sholah lagu nit wah guruah ternyata baut nurut-nurutan doa mau payu salah pegawaian akhir temri isi tu mula lamut gawe barang sholah yang tekangan isi Tuhan lagu ternyata temri isi Allah subhanahu wa ta'ala lantaran pegawaian tanpa didasari oleh lama makin jamu tepang mantap ni terima nilai Nabi jalan menantun Sayyidina Ali tepang la ilaha illallah mau niatan enak tu ni narak Tuhan selain Allah ni narak sak mesti ya tersembah selain Allah ni narak sak wajib tetap bergantung tetap menyembah selainan si tersarang si da'al Allah yuk ni niat tentu milik waktu la ilaha illallah sambilan niat ada sak dende tebai ya subul elek kalimat niki ya niat tu aku sak tetem-tetem mandiri tenu ya ilaha illallah da tuan sedang tunggu di tuan kaji saya sembah mau icanin ke mak tuan kaji ada dende gama ya subul elek kalimat niki ya niat waktu sak tetem pejamkan penentang pelunggung samitiang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tiga kah setelah ini kijak la ilaha illallah la ilaha illallah lagu jelas-jelas ada zikir enak selalu sepalu lalu pukul selalu bau apa ada zikir lah pecah-pecahkan sekali lagu ada jelas la ilaha illallah nano la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bau wah itu sepalu marak dengan osam. Memang dengan Bali sebekaya nun tak. Sarah anak lima, tuan. Sarah anak lima lagu tepeng. Nen bina marah dengan mancing tu bendunga. Arak lima bau lagu lemah lemah marah boleh. Ya,
Julung iya nang mata karena dia nah monyan ini julung pantoko lena kena samulai buni-buni ya deh kan batur halain nanti juga tukul dia ada sepepang bayi lewun mata kena tukul menyusah jadi nano arah-arang lima lagu marah-marah ibu ibu balik anaknya kena aja gak marah tan bapak ibu nari gak iya ya kebelik arah lima daripada makin gak arah seribu lagu marah-marah daun loam masa iya kenyak betak anak luar kambing bebek. Nah inilah ibaratnya juga ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah tepang baun becata la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah baun lagu sekali solah jan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ada narak bidan kalimat nafyu la niki nggih aniki jawaban ini masalah pertanyaan sebaru niki.